Rowoon merupakan anggota dari boy group asal Korea Selatan, yaitu SF9. Ia berhasil mencuri perhatian publik usai membintangi Extraordinary You pada tahun 2019 lalu. Ini adalah kali pertamanya ia berperan sebagai pemeran utama. Di tahun 2021 ini, Rowoon akan kembali menunjukkan popularitasnya lewat drama yang akan ia bintangi di tahun ini, namun belum memulai penayangannya. Jauh sebelum ini, ternyata Rowoon telah membintangi beberapa drama populer sebelumnya. Penasaran drama apa saja yang ia bintangi? Berikut inilah 5 drama yang dibintangi oleh Rowoon. Satu School 2017. Drama ini bercerita tentang perjalanan siswa sekolah menengah yang mencoba mengatasi tekanan peringkat berdasarkan nilai ujian mereka. Dan menghadapi kesulitan menjadi remaja dengan sistem yang korup. Dalam drama ini, Rowoon berperan sebagai Isu. Seorang murid pindahan, serta anggota boy group Korea yang tidak terlalu populer, yaitu Cherry. Dua About Time tahun 2018. Drama ini menceritakan tentang Choi Mikaela, diperankan oleh Lee Song Gyeong. Seorang aktris musikal yang memiliki kemampuan khusus, bisa melihat sisa waktu kehidupan orang lain. Kemudian, ia bertemu dengan seorang pria yang memiliki kemampuan untuk menghentikan jam hidupnya. Lalu keduanya jatuh cinta satu sama lain. Dalam drama ini, Rowoon berperan sebagai Choi Wijin. Adik laki-laki Choi Mikaela yang mencintai teman dekat kakaknya yang bernama John Songhae. Tiga, Where Stars Land, tahun 2018. Drama ini menceritakan tentang Lee Soo-yeon, diperankan oleh Lee Jae-hoon. Seorang pria yang bekerja di Bandara Internasional Incheon yang memiliki kekuatan super. Kemudian, ia bertemu dengan seorang wanita yang menjadi karyawan baru. Karyawan ini bernama Han Ye-rum, diperankan oleh Choi Soo-bin. Seorang wanita yang memiliki keinginan untuk menjadi seseorang yang disiplin dan perfeksionis. Namun, kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Ia sering sekali berbuat ceroboh, dan melakukan banyak kesalahan ketika bekerja. Dalam drama ini, Rowoon menjadi peran pendukung sebagai Go Eun-sop, teman dekat Han Ye-rum. Go Eun-sop mengalami cinta bertepuk sebelah tangan di drama ini. 4. Extraordinary You, tahun 2019. Drama ini mengisahkan tentang Eun Dan-ho, diperankan oleh Kim Hye-yoon. Seorang siswa sekolah yang menyadari bahwa dirinya dan semua orang sebenarnya adalah karakter dalam komik berjudul Secret. Tak puas dengan takdir tersebut, Dan-ho mencoba membuat takdirnya sendiri dengan menentang alur cerita dan mencoba menemukan cinta sejati. Ia pun bertemu dengan seorang karakter tidak bernama yang pada akhirnya dipanggil Haru, diperankan oleh Rowoon. Kemudian, mereka berdua berusaha menentang takdir yang diberikan sang penulis. 5. She Would Never Know, tahun 2021. Drama ini mengisahkan tentang kisah cinta antara dua orang yang bekerja di tim pemasaran di perusahaan kosmetik. Yoon Song-ah yang diperankan oleh Won Jin-ah, seorang wanita yang bekerja di sebuah perusahaan kosmetik sebagai senior marketing. Ia cukup menikmati pekerjaannya dan melakukan pekerjaan tersebut dengan semangat. Ia mempunyai impian membuat merek kosmetiknya sendiri. Ia kemudian bertemu dengan Choi Hyun-sung, diperankan oleh Rowoon. Seorang junior yang bekerja sama dengannya sebagai tim marketing. 5 drama yang dibintangi oleh Rowoon. Sampai jumpa dan nantikan video selanjutnya, terima kasih.